Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Usahawan kosmetik Dato Sri Hasmiza Othman menegaskan pihaknya sama sekali tidak akan mengangkat bendera putih dalam usaha menjadi pemilik baru Kelantan FC. Jelas Hasmiza yang lebih mesra disapa Dato Sri Vida itu, beliau akan turut bersaing dengan seorang lagi pencabar yang juga usahawan dari Kelantan yaitu Ervan Akif yang turut menyatakan minat menjadi pemilik baru The Red Warrior itu. Pada saya, dia kena buktikan kemampuan untuk menerajui klub ini. Tetapi saya memang tidak akan berundur dan masih bersaing untuk bersama pasukan ini. Ini karena kalau dibiarkan kepada mereka yang masih baru sampai bila pasukan ini akan terombang-ambing. Pasukan lain sudah menunjukkan perubahan tetapi Kelantan FC masih tercorot katanya. Dalam perkembangan yang sama, Vida juga menjelaskan beliau sudah bertemu dengan pemilik Kelantan FC yaitu Norizam ketika aksi Liga Super berdepan Pineng FC Sabtu lalu. Namun Vida memaklumkan, isu perbincangan antara pihaknya dengan Norizam tidak dapat didedahkan buat masa ini. Saya sudah bertemu dengannya di Pulau Pinang dan mengadakan perbincangan tertutup. Namun segala maklumat lanjut mengenai perbincangan itu dirahasiakan untuk seketika ini. Persetujuan harga masih dalam rundingan dan harga terbaik untuk kita katanya. Terdahulu, berita Sukan melaporkan usahawan Kelantan Ervan atau Ervan Lee Ruslan mengesahkan sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan pemilik Kelantan FC Norizam Tukiman. Pemilik Ervan itu berkata beliau mengadakan majelis tanda tangan itu bersama Norizam di satu lokasi rahasia di Kota Baru. Bagaimanapun katanya, intipati perjanjian masa dan tarik perjanjian ditandatangani itu tidak boleh didedahkan.